Om Swastiastu, Pak Miarsir Sami. Ajeng semang niki. Kak Bemo terus berkreasi niki. Semang mangkit kagi ngarye. Tapi tutorial bumbu sambal oles untuk manggang ikan ya. Niki kadang pun mulai niki. Bawang putih, kemiri, cabai kecil, cabai gede, berombok niki. Niki kunyit, makanya sambal olesi pun wenten warna ya. Kalau warna kuning niki jadi menarik. Pertama, niki bawang merah, bawang putih, tetap ngecan niki. Ini semuanya di slice, dipotong-potong. Semua bahan-bahan yang tadi bilang nike dipotong kecil biar nanti masuk blender ini agak keras ya. Kalau nggak dipotong bisa, tapi kasihan blendernya ya. Ini prosesnya semuanya dipotong, bawang merah, bawang putih, terus kemiri juga ya. Kemiri niki kirangan niki gede. Habis kemiri, cabai ini seperlunya nih ke. Kalau mau demen pedas ya monggo 20 atau 15 minimal. Habis nih ke, jangan lupa kemiri. Habis kemiri terasi nih ke. Terasi yang Kak Bay mau pakai nih ke sampun dibakar ya, medunu istilahnya nih ke, mensteril lah. Nah, ke ada garam, terus garam isi masako sedikit. Semua bahan-bahan ini di blender sampai halus ya. Setelah di blender sampai halus, baru digoreng lagi. Disangsang nih ke, biar kadar airnya nih ke menguap. Nanti waktu dia moles, pas manggang ikan nih ke, tunggu ikannya sampai mau setengah matang. Ambilkan kuas yang steril, kuas makan nih ke nge, yang 2,5 cm. Bumbu yang kita udah bikin itu isi lengis papa muda tandusan. Minyak lokal nih ke, isi biar agak rendam, baru dioleskan ke ikannya gitu nih. Bahan-bahannya sangat simpel, bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, cabai besar, dan kunyit. Setelah ini semuanya dikecilkan size-nya, jangan lupa di blender. Ini ke tutorial, salam sama subscriber Sami, jangan lupa, jangan bosan menonton sampai habis. Saya tunggu like, comment, subscribe, dan share-nya. Kalau mau tutorial yang komplit, bisa hubungi Kak Bemo. Sinam Titiang untuk para mesan. Om Santi, Santi, Santi Om.